Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Mosaic. Ini adalah Mosaic seri 5002 KBL. Kita punya 3 varian warna, jadi tinggal 3 varian warna aja yang tersisa. Nah, itu varian warna hitam, biru, dan satu lagi coklat. Sebetulnya ini banyak banget warnanya teman-teman, tapi tinggal warna ini aja. Gitu, ini ya. Kalian bisa lihat tuh, ada logo Mosaic yang ada di bagian kacanya. Ini kacanya pakai mineral gitu ya. Tapi katanya ini kacanya sudah dilapisi sama coaching safir ya. Terus di dialnya itu ya polos gitu aja, nggak ada apa-apa, polos. Terus bentar. Tuh, nggak ada marker, nggak ada fosfor, cuma polos aja. Terus di bagian samping ini motifnya dove ya. Jadi ini tuh kasar gitu, emang dia motifnya dove, nggak glossy. Ini juga sama, ini bentuk crownnya kayak merica gitu ya. Di bagian strapnya seperti ini, dia pakai bahan strap. Strapnya yang ada motifnya kayak gini, terus di bagian belakangnya kalau bisa lihat ada tulisan Genuine Leather. Terus untuk bagian belakang jamnya ada tulisan Water Resist 3 ATM dan ada tulisan Sapphire Coaching Glass ya itu. Mosaic Watch Collection Super Metal Japan Movement MZ5002 nih. Tuh, jamnya ini tuh murah banget teman-teman. Kalian tahu nggak ini harganya berapa? Jam tangan ini di harga 520.000 untuk yang varian warna ini. Jadi 520.000 itu harga belum diskon ya. Jadi bayangin aja kalian dapat jam tangan yang bentuknya udah klasik gini, bagus ya kan? Plus dapat diskon lagi ya, garansinya 1 tahun lagi tuh. Ini modelnya bakalnya seperti ini. Seperti ini bagian belakangnya. Emang dia modelnya simple banget sih ya. Enggak banyak orang yang suka gitu ya, mungkin jam-jam simple kayak gini. Ada beberapa orang juga sih yang pengen pakai jam tangan yang pakai jam tangan ya udah simple aja gitu ya. Ini untuk cara settingnya kalian tinggal tarik pull aja untuk jamnya. Cukup putar kayak gini. Nih, kayak gini aja nih muternya. Udah sesimpel itu buat muter jam tangannya. Terus untuk ukuran diameter, jam tangan ini berdiameter 3,6 cm dengan ketebalan jam ada di berapa nih? 1 cm nih ya, 1 cm. Untuk ukuran strapnya dia ada di ukuran 17. Ya, 18 lah ya, 18. Kalau enggak 16 ke 18 sih kalau saya. Strapnya, ini strapnya pakai strap kulit, ini bisa diganti teman-teman. Bisa kalau nggak suka warna hitam, kalian bisa pilih yang warna biru atau warna coklat ini. Kalau tetap suka dalnya ya tinggal diganti aja strapnya yang warna lain gitu, bisa ya. Terus ini yang untuk varian warna navy ya, navy blue. Bentuknya seperti ini, itu dalnya tuh kayak ada panggungnya gitu ya, jadi kelihatan banget tuh. Tuh ya bagus. Sama Genuine Leather juga. Terus yang ini yang varian warna coklat. Nih tuh, garansinya 1 tahun ya. Nanti kan bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya dari Mosaic. Ini kayak gini ya. Ini terus di dalamnya itu dia ada kartu garansi sama manual book seperti ini. Ini ya, ini kartu garansinya sama manual booknya tuh. Nih, jam tangan Mosaic ini service centernya di Indonesia udah banyak ya. Yaitu dia bekerja sama sama TikTok Repair tuh loh. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, kalian beli di counter mana ya, nanti biar dibawa ke counternya itu dulu, nanti biar counternya yang ngurus gitu ya. Jadi kalau nggak mau ke counternya ya langsung ke TikTok Repair tuh bisa sih teman-teman. Langsung aja, misal kalian tertarik dengan jam tangan ini bisa banget hubungi nomor di bawah ini di WA di 0838656589899 atau ke Instagram @elangarlojisolo. Bisa juga ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you!